dan suratul Fatihah. Artinya lebih kurang antara 70 ke 21 saat. Dan dalam setengah-setengah ulama contemporary dia nakal, dia tulis lebih kurang 17 saat. Maknanya begini, bila kita duduk di rumah tengah baca tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, kalau anak kita duduk di atas riba kita melebihi 17 saat, batal. Jelas. Jadi artinya kita tak boleh menghukumkan duduk turun batal. Jangan ada duduk Allah batal semayang buat semayang balik, la ilaha illallah, bila nak habis semayang. Jelas. Dia ada had yang menggariskan kata batal, iaitu kata ulama sekadar tahin cicak membasahi tempat jatuh dia. Artinya tengah-tengah baca tahiyat, tiba-tiba tu tahin cicak jatuh, tahin cicak jatuh. Dan kita pun dah habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru 5 saat dia jatuh, kita pun bagi salam. Bermakna menanggung yang dimaafkan dengan kadar yang sementara. Jelas. Ataupun kita ketis. Tengok dah, dia jatuh dan kita baru nak baca tahiyat. Ashhadu alla ataupun at-tahiyyat pun tiba-tiba dia jatuh. Bermakna dah tahu dah nak habiskan tahiyat berapa saat lagi, betul. Wajib kita ketis. Dan ketis-ketis ke? Atau bahasa lain apa? Tepis. Kalau tepis ni begini. Haa dah, asal faham sudah. Tetapi muslimat ingat, tahi cicak yang baru jatuh dia basah. Jelas? Bila mana kita ketis, melekat pula di sini. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi dalam fiqh ada yang dikatakan jumlah yang sedikit najis yang dimaafkan. Kalau stokor tu batal. Dan tapi kalau kita dah ketis, tinggal sedikit-sedikit dipanggil kurangnya najis yang dimaafkan. Jelas. Jadi berkait masalah tadi, begitu juga masalah anak. Kalau kita tengah baca tahiyat awal, kadang anak duduk dekat riba kita melebihi 17 saat, batal sembahyang. Kalau dia duduk atas riba kita baru 5 saat, kita tolak dia. Baru 10 saat, kita tolak dia. Dan kemudian kita bangun untuk meneruskan rakaat yang ketiga. Ataupun kita tolak dia, kemudian kita beri salam untuk menutup sembahyang, dipanggil waktu yang dimaafkan. Jelas? Kembali masalah tadi. Kalau sampai terbuka kaki melebihi 17 saat. Dan melebihi 17 saat, batal sembahyang. Tapi kalau baru je terbuka, contoh langkah kita, kita letak kipas. Selalu kipas letak dekat depan. Hari tu tak jumpa pula, kita letak kipas dekat belakang. Bila kipas tu berpusing, kita tengah sujud, maka tiba-tiba dia hala kipas dekat kita, terangkat. Jelas? Artinya adakah bila terangkat terus batal? Dah. Artinya bila mana kita perasan terbukanya telapak kaki, wajib ditutup dengan segera. Wajib ditutup dengan segera. Tutup cepat-cepat. Jangan sampai tahi cicak membasahi tempat jatuhnya. Jelas? Habis persoalan yang kedua. Ya? Ah, kalau tak perasan, dimaafkan. Contoh, tahi cicak jatuh dekat belakang. Dan tahi cicak jatuh dekat belakang, terlekuk kita. Kita tak perasan. Baik. Di sini soalan dia baik. Bila kita dah habis baca doa dan sebagainya, tiba-tiba bila kita buka terlekuk, nampak tahi cicak. Maka di situ wajib kita berijtihad. Dipanggil ijtihadun nafsi. Hamba ulang balik. Hari itu hamba dah ajar muslimat ijtihad ada tiga. Pertama, ijtihad bin dalil. Yang ni bukan kerja kita, kerja para-para ulama. Yang mereka berijtihad, mereka mengeluarkan hukum hakam, mereka mengeluarkan tindakan dengan merujuk kepada Quran dan hadis dan serta kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh para ulama. Yang kedua, ijtihad bin ijma'. Dan ijtihad bin ijma', ada setengah permasalahan fiqh yang tak ada dalam Al-Quran. Bukan tak ada, tak ada secara soreh. Yang tak ada dalam hadis, bukan tak ada, tak ada secara soreh. Maka ulama' terpaksa berijtihad, terpaksa bermuzakarah untuk mengeluarkan hukum. Itu dipanggil ijtihad bin ijma'. Ada yang ketiga, yang digunakan diri sendiri sahaja, tak boleh dipakai untuk orang lain, dipanggil ijtihad bin nafsi.
yang kita berijtihad dengan diri kita sendiri. Contoh masalah orang yang lambat baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Maka ulama kata hukum bagi diri dia tadi, maka setiap masa dia boleh jadi muwafiq sebab dia jenis lambat baca Fatihah. Masalah yang kedua, orang yang was-was. Allah kita duduk sebelah ni duduk tengah-tengah. Contoh, maka ulama kata bagi diri dia, dia wajib datangkan niat sebelum takbir. Dan kita yang kita belajar fiqah, kita wajib hadirkan niat dalam takbir. Allahu Akbar, aku salat fardu maghrib. Betul lah. Tetapi bagi orang was-was, ijtihad bagi diri dia sahaja, dia kena datangkan niat sebelum takbir. Sebelum takbir, aku salat fardu zuhur 4 rakaat. Allahu Akbar. Waktu dia angkat takbir, hati kosong, tak ada masalah. Sebab bagi diri dia ada permasalahan yang dia tak boleh kembali menggunakan kaedah kebiasaan. Jelas? Itu namanya ijtihad bi nafsi. Dalam masalah tadi, setelah kita beri salam, setelah kita beri salam, baca doa dan sebagainya, ataupun dah baca Quran dah setengah jam dah contoh, tiba-tiba kita buka telekung, bangun nak sidai, nampak belakang telekung ada tahi cicak. Maka ketika itu wajib kita berijtihad dan datangkan satu jawapan. Agak-agak tahi cicak ni datang sebelum sembahyang, ketika sembahyang, atau tengah aku berzikir lepas sembahyang. Kena buat satu tindakan dan keputusan. Kemudian tengok dan dekat atas tak nampak lagi cicak dah. Bermakna kalau nampak cicak, boleh jadi dia baru jatuh. Betul? Boleh jadi dia baru jatuh. Maka ketika itu pertimbangan kepada kita diperlukan sama ada anggarannya zon, iaitu 50-50, ataupun sama ada anggarannya zon 75-25, ataupun anggarannya syak, iaitu 55-50. Kalau ada dua timbangan ni, sama ada zon ataupun syak, datang usul al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kalau setakat was-was ni, agak-agak bila dia datang ni, tengah semayang ke apa, kalau masih lagi was-was, maka kita hukum tak apalah. Kita hukum dia jatuh selepas daripada sembahyang. Jelas tak? Dapat macam pedih jadi? Jelas? Dan nak hukum tu macam mana? Dengan menggunakan beberapa kaedah. Yang pertama, tadi aku yakin dah sebelum sembahyang memang bersih. Contoh, aku yakin dah sebelum sembahyang memang aku dah tengok dah telekung di atas bawah, memang tak cicak dah, tak ada. Tiba-tiba tengah sembahyang tak berasa pun basah lendir di belakang. Jadi kita berhukum bahawa dia datang selepas daripada sembahyang. Selamat. Tapi kalau masih lagi was-was, tak rugi muslimat, kita cuci telekung sembahyang balik. Jelas? Tak rugi pun jelas. Habis. Wallahu'alam. Soalan yang lain? Ya? Tak batal. Dan sebab kita tak perasan, sebab kita tak tahu. Jelas? Melainkan ada orang lalu dan dia nampak kalau balik sekolah, dia nampak mak dia apa tu, kain tebu tu terselak je kain, boleh kerana kipas dan sebab sebagainya. Habis sembahyang wajib dia bagi tahu. Dan jangan tengah-tengah sembahyang, mak kaki tu buka tu mak. Contoh Allahumma salli ala Muhammad. Hukumnya haram mengganggu orang yang sedang sembahyang. Habis permasalahan yang kedua. Tanya. Tak boleh mengganggu orang sembahyang. Ya? Orang tu tutupkan. Lah, hukumnya tak boleh mengganggu orang sembahyang. Dan yang boleh, habis dia bagi salam, kita bagi tahu. Ya. Lah. Bukan takut jawab kita. Dah? Jelas. Baik. Baik, habis. Seterusnya pertanyaan yang ke-33. Dan lagi banyak baca lagi bagus. Pertanyaan yang ke-33. Salah satu syarat sahnya sembahyang ialah kebersihan tempat sembahyang. Maka apakah yang dimaksudkan tempat sembahyang di sini? Hanya cukup sekadar untuk sujud sebesar ukuran sejadah yang umum dipakai. Satu.
apakah lantai di mana sejadah itu digelar atau diletakkan juga harus bersih? Dua. Yang ketiga, bagaimanakah kalau sejadahnya saja yang bersih sedangkan lantai dia mungkin tidak bersih? Jadi kesimpulannya, soalan yang ketiga dia tanya berkenaan hukum kesempurnaan tempat sembahyang. Jadi reka jawapannya begini Musliman, dan kalau kita baca pun jawapannya berkisar begini. Yang pertama, bila sebut tempat sembahyang ialah tempat yang menempati 7 anggota sahaja. Dan bila sebut tempat sembahyang, tempat yang menempati 7 anggota, maknanya dahi, 2 tapak tangan, 2 sujud dan 2 kaki. Artinya, selain daripada yang menempati 7 anggota itu, tidak dinamakan tempat sembahyang. Artinya, kalau kita sujud, dekat bawah ni ada tai cicak, dan kita pun tak bersentuhan dengan dia. Contoh, dan kita pakai baju kurung, kalau pakai telekung tu pada adat telekung tu jatuh. Dan kita pakai baju kurung sembahyang, dan tutup pun kita ikat bagi kebah. Bila sujud tu, pakaian kita tak kena pada daging, maka tetap dikatakan hukum kesempurnaan itu terdapat pada tempatnya sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah lantai di mana sejadah itu digelar atau diletakkan juga harus bersih? Ya, jawapannya lantai itu juga, tapi bukan keseluruhannya lantai. Jelas? Kalau nak kira keseluruhannya lantai, letihlah kita. Contoh begini Musliman, dalam satu kitab fiqh besar, dia pernah bahaskan masalah najis yang berkait rapat, dan yang dulu orang duk bergaduh masalah mai dan masalah mai. Contoh begini, apa tu? Mai ni bercantum dengan tok imam. Tiba-tiba bawah tu berhimpun wire yang begitu panjang, bercampur sehingga ke mixer dan sebagainya. Dan maka dulu perbahasan pernah timbul, bila mana ada tai cicak, contohlah, yang terdapat di wire yang kita tak nampak ataupun yang sama ada kita nampak, maka dihukum berhubung dengan imam. Maka bila timbul isu ni, ulama' dok syarah. Dan ulama' dok syarah, kalau nak kira begitu, letihlah tuan-tuan, letihlah Musliman. Selagi wire ni pula dia bercantum sampai mic, betul tak? Atas mic ada tai burung dah. Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dulu satu ulama pernah buat satu perbahasan, contoh begini. Dan satu hari ditangkap dia babi. Seekor babi kena tangkap. Dah tangkap babi, kemudian ditampak di bawah surau. Kita maklum dah, orang duduk surau dulu kan tinggi, dan bawah tu ada tiang. Maka ditampak dia babi itu di bawah tu surau. Bila sampai waktu zuhur, pakat-pakat sembahyang. Bila pakat-pakat sembahyang, maka babi itu pun meronta-ronta nak melepakkan diri. Bila dia bergoyang, surau pun bergoyang. Bila surau bergoyang, kita pun bergoyang. Artinya bergoyangnya kita disebabkan goyangannya babi, betul tak? Adakah dikira kita sebagai orang yang berkait dengan daging? Allahumma salli ala Muhammad. Dah cerita pekak ulama mengkaji sampai sebegitu. Jawapannya tidaklah menyatakan walaupun babi itu menggesil-gesilkan tubuhnya di tiang, yang tiang itu bercantum dengan lantai, yang lantai itu bercantum dengan kita, tak menyampai kepada yang dikatakan menanggung najis. Jelas? Sebab tu kalau kaji masalah najis di Musliman, satu perkara yang begitu luas. Contoh apa nak kaitkan dengan perkembangan keadaan masa kita sekarang ni, masalah menggunakan washing machine yang terdapat di luar. Baik, timbul beberapa isu, masalah kata mutan najis lah, bercampur dengan najis lah, takut bercampur dengan najis orang lain dan sebagainya. Apa jawab dengan beberapa kaedah? Kaedah yang pertama, kata ulama, al-hukmu bizahir, hukum dengan nampak biji mata kepala. Dan contoh kita baru pindah rumah, kita daripada penjual kata dulu rumah ni rumah Cahaya Nur Alim, contoh. Kita tanya dia, dulu dia ada belanja tak? Contoh, dia pun kata, saya tak tahu, saya penjual sahaja. Kita tengok dekat rumah, tak ada pun tanda-tanda yang dikatakan bekas-bekas nanti dan sebagainya. Nak sabar? Boleh. Tak sabar? Harus selesai. Dan ini habis kadang-kadang cubur diri dengan tanah dan sebagainya. Tak salah. Tapi artinya kaedah pertama, al-hukmu bizahir, hukum dengan zahir mata. Nampak zahir, baru kita
Yang kedua, masalah pun tanajis, ulama dah hurai lama dah. Kitab-kitab lama dah menjawab permasalahan zaman dahulu. Ulama kata yang jadi hutan najis kalau ada air dulu, kita masuk pakaian yang ada najis, baru air itu jadi hutan najis. Ingat kaedah. Dan faham tak? Jangan musliman dalam mandi kita bubuh air, kita bubuh sabun, kita masuk pakaian anak-anak kita yang berdaji, maka air itu akan jadi hutan najis. Ulama buat kaedah nak membedakan kita pun pakaian dulu. Pakaian tu of course tak ada najis, betul tak? Anak-anak kita dan sebagainya bubuh pakaian dulu, maka masuk air. Sekarang ni bukan najis kena pada air, air kena pada najis. Bila air kena pada najis, dia membersihkan najis. Kalau najis kena pada air, menajiskan air, betul tak? Bila najis kena pada air, menajiskan air. Bila air kena pada najis, dia membersihkan najis. Itu sifat air. Jadi washing machine sekarang ni sah tak kita guna? Sah. Melainkan kalau ada air dulu, kita masuk kain baru hutan najis. Pada adat kita bubuh kain dulu, betul tak? Lepas tu kita masuk kain, baru air turun. Air kena pada najis. Adat kata air membersihkan najis. Jelas? Bukan dah ada air kita bubuh pakaian. Itu namanya meletakkan najis dalam air, baru air itu jadi mutan najis. Jelas ke tidak? Habis. Dan selesai masalah tu. Dah? Sebab tu masalah sampai sekarang ulama dulu dah cerita dah. Cuma kadang-kadang kita tak berjaya nak kaitkan sahaja. Habis. Ya. Itu dipanggil warak. Itu dipanggil jalan warak pula. Jalan warak tu apa? Berhati-hati. Itu lebih baik. Kita masuk keluarkan najis dulu, baru kita campur. Itu dipanggil jalan yang terlebih baik. Jelas. Sebab tu kena faham peringkat manusia ni, ada orang awam, ada orang khawas, ada orang sulhaq. Khawas martabat manusia ni berbeza. Artinya bila mana hamba bercakap di hadapan orang awam, kita berkata dengan fakta yang umum dahulu yang semua boleh pakai. Tapi kalau kita nak warak, ya, terlebih baik kita ambil jalan warak. Orang warak ni macam mana? Walaupun dah masuk dalam mesin, dia tak puas hati lagi, dia bawa keluar, dia bilang dekat luar. Betul? Dan dia habis bilang dekat luar, baru dia masuk kerikan. Itu namanya warak. Warak ni jangan lebih berhati, hati-hati. Kalau mampu buat, lebih baik. Kalau tak mampu, kembali kepada asal dahulu. Air kena najis, bukan najis kena air. Jelas? Jelas kan? Ha, baik. Jadi, artinya perbezakan hukum dengan perbezakan martabat. Sebagai contoh begini, tahun 1999, waktu hamba belajar di Pondok Jorah, waktu tu timbul isu masalah sabun laks. Sabun laks yang dikaitkan dengan lemak babi dan sebagainya. Hari itu Tok Guru baca di Alkitab Usul Megah. Dan maka bila timbul isu tu, hamba tanya, kata Syekh Romli dan Tengku Romli kata apa? Al-Hukmu Al-Hukmu Syahid ala ma'rifati haqiqatu syahid. Bermula hukum di atas sesuatu itu setelah mengenal hakikat sebenar sesuatu. Artinya kata Syekh Romli dan kata Tok Guru hamba Tengku Romli, kalau kita dah pergi kilang subuh-subuh, memang nampak dia campur minyak babi dalam lak, sabun lak dan sebagainya, baru harap kita pakai. Kalau kita dengar daripada sebahagian pihak saja, kita tak boleh hukum lagi. Artinya, dalam satu peringkat, kita masih lagi boleh guna tak sabun lak? Boleh. Tetapi atas jalan warak, nak berhati-hati, belilah sabun cak sofi ke, sabun cak zaitun ke, betul tak? Itu dipanggil warak. Tapi kalau kita still lagi nak pakai sabun laks dalam keadaan kita tak pergi ke kilang, memang tak sungguh-sungguh nampak yang dikatakan campur lemak babi dan sebagainya, hukum syahid ala ba'dil ma'rifati haqiqati syahid. Kalau tak hukum dengan pandangan yang sebenar, maka kembali kepada asal.
jelas. Ini contoh hukum warak dan hukum orang awam. Orang awam nak pakai sabun lap boleh. Nak warak tinggalkan. Ambil yang lebih was-was, ambil yang lebih baik, meninggalkan yang was-was. Jelas? Wallahu a'lam. Baik. Dan panjang nak syarah masalah maqam ni. Dan sama juga masalah insurans. Orang awam ambil insurans boleh tak? Ambil takaful boleh tak? Boleh. Tapi Imam Ghazali kata takaful tu haram. Qasul dah. Dengar, dalam keadaan jangan kita menjaga statement ni. Statement yang dikeluarkan oleh ulama-ulama tasawuf bersesuaian dengan mereka yang nak duduk pada martabat tasawuf. Artinya apa? Kamu tak yakin ke kelak rezeki anak kamu Tuhan tentukan? Kamu tak yakin ke kelak anak-anak kamu boleh masuk you walaupun kamu tak boleh takaful? Betul ke tidak? Maknanya perbahasannya sampai begitu. Adakah kamu was-was kepada Allah Ta'ala? Adakah kamu was-was kepada rezeki yang Allah Ta'ala berikan? Sedangkan yang ada kamu, yang ada pada kamu hari ini pun bukan asbab takaful ma'ayah kita dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Ibaratnya begitu. Tetapi kita kena faham, dalam pendapat ulama-ulama fikir, dia kata harus orang awam nak ambil takaful, merancang bahasa hadapan. Tapi bagi orang yang nak duduk makam warak, yang nak duduk makam berhati-hati, yang nak duduk martabat-martabat yang lain, agar ia lebih tinggi daripada, agar ia lebih tinggi membawa dekat kepada Allah Ta'ala, maka dia kata apa? Biarlah, apa yang rezeki aku ada pada hari ini pun Allah Ta'ala permudahkan. Aku nak ambil takaful seolah-olah aku tak yakin rezeki bagi anak-anak aku besok. Aku mati, Allah Ta'ala tahulah nak uruskan bagi anak aku. Jelas? Itu dipanggil warak. Sama juga perbankan. Dan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Baki, dan dia pernah sebutkan satu isu waktu mengaji ni, sebab misali dia kata apa? Orang yang warak subuh tak simpan duit dalam bank. Dan sebab kita maklum perbankan ni satu benda yang baru, yang asalnya haram. Asalnya haram. Cuma ulama sebut bagi orang awam diharuskan kerana darurat yang tak dapat kita lari. Sebab hari ini semua orang simpan duit dalam bank, betul tak? Sebab kita maklum dalam Islam yang asalnya yang bernilai ialah emas. Betul? Dan Islam asalnya ialah emas. Kemudian orang putih Yahudi ni pandai diubah. Daripada emas dia buat satu kertas, yang kertas itulah bernilai lebih daripada emas. Hari ini muslimat nak pergi beli kasut, cuba bawa stok emas. Laku dah. Kau sudah. Nak beli kasut je, kita bawa sebandel ni toko emas. Dan yang ni apa tu, macam-macam lah namanya dan sebagainya. Dan dah tengok harganya, nak bagi. Ni emas ni, dia value dia 1 gram. 1 gram harga RM178. Contoh, sama lah bila dengan kasut ni. Kita buat pertukaran. Laku dah. Gara-gara siapa? Khusus yang diadat, dia mencipta perbankan dan sebagainya. Baik, hamba hurai bagi orang awam harus. Hamba sendiri pun ada bank, dan madrasah yang hamba buka pun ada account bank dan sebagainya, mudah untuk urusan. Cuma Syekh Nuruddin Al-Banjari dia sebut, kalau orang nak duduk martabat warak, dia tak simpan dah duit dalam bank. Jelas? Jadi kita hurai-hurai supaya nak dapat peringkat yang berbeza. Faham ke tidak ni? Baik, habis. Wallahu'ala. Dan akhir sekali yang ketiga, bagaimana kalau sejadahnya saja yang bersih sedangkan lantainya mungkin tidak bersih? Kita jawab, tak ada masalah walaupun di bawah tu ada tai lembu sekalipun. Muslimat ada apa tu? Dah semayang di sebuah tempat, contoh kita ada sejadah, tiba-tiba kita hampar sejadah bawah tai lembu. Syarat kena dia kering, kalau basah tak boleh. Kan? Kalau basah dia meresap sehingga ke sejadah, bermakna hutan najis kena najis. Kalau dia kering harus dua. Cuma tergabak dengan tak tergabak sajalah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Habis pertanyaan yang ke-33. Tak faham tanya, tak kena faham soal. Ya, bau bukan zat. Bau bukan zat. Contoh begini, kita tengah sembahyang, orang sebelah kentut, kita bau, batal tak? Yang batal dia, bukan yang bau tu kita batal. Allahumma salli ala Muhammad. Letihlah kalau orang bau pun batal. Habis.
Baik. Pertanyaan yang seterusnya, soalan yang ke-34, sembahyang di tempat tidur, apakah boleh atau tidak boleh? Kalau tidak boleh, apakah hukumnya? Jadi kita jawab dengan jawapan yang ringkas. Hukumnya yang pertama sekali, harus sembahyang di mana-mana. Pertama sekali harus sembahyang di mana? Di mana-mana, mana-mana tempat boleh sembahyang. Syarat, asalkan di tempat itu kita boleh menyempurnakan kedudukan sembahyang. Syarat, kalau di tempat itu kita boleh menyempurnakan kedudukan sembahyang. Contoh, kadang-kadang setengah katil, bila kita pijak nak berdiri pun betul tak boleh. Betul? Bermakna tidak dapat menyempurnakan kesempurnaannya sembahyang. Bermakna hukumnya tak boleh. Dan, tapi kalau kita boleh berdiri dekat atas katil, hal keadaan kita boleh menyempurnakan yang dikatakan berdiri. Taklah sampai kita menonggak begini sebab nak membedakan keadaan. Bermakna kita boleh berdiri. Waktu rokok, kita boleh rokok. Waktu sujud, walaupun muka tenggelam dekat dalam, apa tu? Tilam tu, hukumnya harus dua. Dengan syarat membetuli ketika berdiri. Sehingga kata setengah ulama, walaupun bersandar di dinding, walaupun bersandar di dinding, waktu kita berdiri, dan tahu dah bilik kita kecil. Sedangkan kata Nabi SAW, orang perempuan ni afdal sembahyang dalam bilik. Dan walhal, sembahyang dalam bilik lebih aula daripada sembahyang di luar. Dan sebagaimana tersebut daripada Ibnu Mas'ud, bersabda oleh Nabi SAW, salatul mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi muhdariha afdalu min salatiha fi baitiha. Rawahu Abu Daud wal Hakim. Artinya, sembahyang seorang perempuan dalam rumahnya lebih utama daripada sembahyang dalam lingkungan pagar rumah, dekat koridor ke contoh. Dan sembahyang dalam kamarnya lebih utama, lebih aula daripada sembahyang dalam rumah. Dan orang perempuan afdal sembahyang dalam rumah, lebih-lebih lagi pada biliknya. Sebab tu sunat kalau kita ada bilik yang kita buat musalla dan sebagainya, di hadapan tu kita buat gambar Kaabah ke, dan supaya mendatangkan kepada khusyuk, sebab melihat Kaabah ni sunat, bahkan mendapat pahala dan sebagainya. Jadi kembali kepada permasalahan tadi, kalau kita rasa bilik kita terlalu kecil, dan sembahyang sudut tak ada, terpaksa sembahyang di atas tilam. Baik. Masalah yang kedua, bila sembahyang di atas tilam, berkait dengan persoalan yang tadi, wajib kita memastikan tilam tu bersih. Betul? Bersih daripada najis. Kadang-kadang jadi anak duk erik juga. Kadang-kadang anak yang umur setahun tu pun nak tidur bersama dengan kita, tak sedar dia kencing dekat atas tilam dan sebagainya, kita pun tak perasan. Sebab tu kembali kepada hukum yang asal tadi, al-hukmu bis-zahir. Selagi tak nampak zahir mata, kita kata bersih. Yang kedua, selagi mana tak ada yang basah, kita ambil sejadah, kita lamparkan di atas tilam. Selesai dah? Dua. Yang ketiga, selagi mana boleh membetuli tulang belakangnya ketika berdiri, hatta sehingga walaupun dia bersandar dekat dinding. Ada? Contoh, dia nak berdiri dekat tengah-tengah, tak ada bila. Tilam tu dah begini. Dah begini. Maka dia beranjak ke belakang sikit, dia menggunakan dinding untuk bersandar, hukumnya harus jua. Jelas? Harus jua. Jadi kembali kepada persoalan, kita menjawab, harus sembahyang di mana-mana. Bahkan bagi Musliman, terlebih afdal sembahyang di dalam bilik. Kerana berkata Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bintani, dan dalam syarah Uqudul Lujail sebagai berikut, salatuha fi kulli ma kana akhfa afdalu li tahaqquqi amril fitnati. Artinya, sembahyang seorang perempuan di tiap tempat yang lebih tersembunyi adalah lebih utama, kerana lebih memastikan keadaannya aman daripada fitnah. Jadi ringkasnya Musliman, telah kita menjawab soalan yang ke-34, harus sembahyang di mana-mana. Cuba bagi mencukupkan harus itu, syarat yang pertama, tilam itu perlu bersih. Syarat yang kedua, kita boleh membetuli sembahyang dengan keadaannya. Dan hatta walaupun kita bersandar dinding, dan hatta walaupun kita bersandar dinding,
asalkan nak membetuli tulang belakang. Habis soalan yang ke-34. Seterusnya, pertanyaan yang ke-35, perihal tahiyat awal, manakah batasnya? Apakah perbezaannya dengan tahiyat akhir? Baik, kembali soalan yang pertama tadi, masalah sujud sahwi. Hamba ulang balik Musliman, tahiyat awal sunat bagi imam. Bagi makmum wajib. Baik, kita jawab, wajib itu bukan masalah wajib tahiyat awal, wajib ittiba, wajib bagi mengikut. Selagi mana imam tidak melakukan perkara yang salah, wajib kita ikut. Kalau imam buat benda salah, baru haram kita ikut. Contohlah tengah-tengah sembahyang ada ular datang, imam pun melompat. Betul? Kita buat apa? Pasukan. Imam pun melompat, kita buat apa? Lompatlah, tunggu apa lagi, dah ular datang. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi hukum, kalau kita melompat sebab ikut imam, haram. Kalau kita melompat sebab ikut imam, haram. Sebab dalam sembahyang tak ada perbuatan melompat. Betul tak? Tapi kalau kita melompat sebab apa? Sebab ular datang, yang tu hukumnya lain. Jelas? Baik. Artinya, selagi mana imam tak melakukan perkara yang salah, confirm dah buat 4, tiba-tiba imam bangun 5. Jangan kita bangun. Kalau kita confirm 4, tunggu. Tunggu. Ulama kata ada dua wajah. Yang pertama, dan kita boleh baca tahiyat akhir, kita tambah lagi bacaan yang sunat sehingga imam tu duduk dan kita beri salam bersama dengan imam. Cara yang kedua, kita mufaraqah, keluar daripada imam. Artinya keluar daripada jemaah. Aku mufaraqah kerana Allah Ta'ala. Artinya kita sembahyang seorang, habiskan fil alamin innaka hamidum majid, tahiyat akhir, kemudian kita beri salam. Jelas? Baik, kembali masalah tadi. Tahiyat awal hukumnya sunat bagi imam, tapi bagi makmum wajib diikut. Kalau imam buat, kita kena buat. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, lafaz tahiyat awal pula. Lafaz tahiyat awal yang disunatkan sehingga Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Melainkan tahiyat akhir, lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita baca. Tahiyat akhir adalah rukun sembahyang. Itu hukum yang ketiga pula. Tahiyat awal bukan rukun. Kita tinggal pun tak apa. Artinya begini, kalau imam tak baca, kita jangan pandai-pandai baca. Jelas? Imam tak baca tahiyat awal, boleh jadi dia terlupa. Tak salah kita buat warak, nak baca juga. Dah imam berdiri dah, subhanallah, imam tu tunggu berdiri. Dalam hukum fiqh, kalau imam dah sempurna berdiri, tak boleh patah balik dah. Jelas? Melainkan tahiyat akhir. Kalau imam dah sempurna berdiri, orang belakang bertasbih subhanallah dengan niat zikir, imam tu tersentak, lah rasa betul dah 4 kali, dan maka dia turun balik sah. Jelas? Tapi kalau tahiyat awal, dengar elok-elok. Kalau ada imam buat begini, dia dah bangun dah. Tahiyat awal ni, dia terlupa tahiyat awal. Dia bangun, Allahu Akbar, dah berdiri dah. Tiba-tiba tu imam kata, subhanallah. Dia pun turun balik, batalat salatuhu, bagi muslimat kena mufaraqah. Jelas? Mufaraqah itu syarat sahaja. Asalnya ulama kata, tak payah mufaraqah pun tak apa. Sebab kita dah tahu dia batal. Dah memang kita confirm sembahyang seorang diri, cuma nak cukupkan syarat, takut kita pun was-was, ikut kedak lagi, aku mufaraqah lah kepada imam. Jelas? Habulah kali ketiga, tahiyat awal kalau imam tak baca, tak payah kita baca. Jelas? Tetapi kalau imam dah sempurna berdiri, ada pula orang tegur, subhanallah, imam tu turun balik, batal. Jelas? Melainkan kalau imam itu belum sempurna berdiri, baru tiga suku, baru Allah, baru begini, baru tiga suku, subhanallah, dia turun balik, tak apa. Kalau dah begini, bukan tiga
suku dah, tak ada suku dah ni. Ada Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah melebihi had daripada yang dikatakan bukan had sujud, maka melebihi had yang dikatakan berdiri, maka tak boleh patah balik. Hukumnya, kalau dah nampak imam tu berdiri, tahiyat awal, bukan tahiyat akhir. Kalau dia turun balik, batal sembahyang. Bagi kita, sembahyang macam biasa, seorang diri. Melainkan tahiyat akhir, imam tu cuma sempurna berdiri dah. Bismillah. Dan baru nak baca bismillah, orang kata subhanallah, dia pun tersentak. Oh betul, dah empat tadi, maka dia turun balik. Maka kita harus ikut imam seperti biasa. Jelas? Habis. Seterusnya, tahiyat awal pula hukumnya sunat aba'at. Sunat aba'at artinya kalau kita tinggal, sunat digantikan dengan sujud sahwi. Abai kembali pula masalah tadi. Imam tu sengaja tinggal, kita pun ikutlah imam tu bangun. Bila bagi salam, imam tu pula tak sujud sahwi. Bagi kita sunat kalau kita nak buat. Jelas? Dan bagi kita sunat kalau kita nak tak buat. Imam tu tak baca sujud sahwi, dia bagi salam tu. Kita lepas imam salam, kita sujud sahwi. Harus tu. Kalau tak sujud pun tak apa, sebab kita dah bercerai dengan imam. Lafaz-lafaz yang diwajibkan untuk tahiyat atau tasyahud akhir itu ialah lafaz-lafaz yang disunahkan untuk tasyahud awal. Dalilnya tersebut lafazul muin hadis i'adatut talibin juzuk pertama halaman 69 wa aqalluhu ma rahu Syafi'i wa Tirmizi. Dan boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi. Baris tu tak satu kah. Boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi, boleh baca Tirmizi. Wa aqalluhu ma rahu Syafi'i wa Tirmizi at-tahiyatu lillah. Yani sekurang-kurang tahiyat. At-tahiyatu lillah ila akhiri. Tatimatu salamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Saudara pendengar yang terhormat, khususnya saudara penanya, jangan lupa sebelum bangun ke rakaat yang ketiga, sesudah membaca tasyahud, sunat aba'at pula membaca selawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Artinya yang tu kita faham dah. Dalam tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatu salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu had tahiyat awal. Tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis. Itu saja lafaz yang wajib. Dan kemudian kama sallai ta'ala sampai fil alamin, hukumnya sunat. Selesai pertanyaan yang ke-35. Tak faham tanya, tak tanya faham. Baik, terus lagi. Pertanyaan yang ke-36. Bagaimanakah artinya apabila kita dalam membaca tahiyat awal ataupun akhir, kita diwajibkan menunjuk? Dah, mana menunjuk itu? Menunjuk dengan telunjuk. Baik, kita jawab dahulu. Sebab soalan dia tanya, wajib ke buat begini? Baik, kita jawab. Jawapan, hukum mengangkatkan jari telunjuk tangan kanan seketika mengucapkan illallah. Ya, dari ayat tu illa, artinya sunat kita angkat waktu illa. Dan banyak muslimat, kalau kita belajar perihal solat sunat dan perihal perkara sunat, daripada takbir sampai salam ada 300 perkara sunat. Banyak. Dalam sembahyang mesti ada 300. Dan artinya kalau kita angkat ashadu Allah, kita dapat perkara sunat tapi tak full. Dan tapi yang sunat ashadu Allah ilaha illallah, angkat ketika illa. Baik. Hukum mengangkatkan jari telunjuk tangan kanan seketika mengucapkan illallah pada tasyahud awal ataupun akhir tidaklah wajib, bahkan sunnah juga. Baik. Sunnah tu lain, sunat lain. Sunnah bila kita buat dia jadi sunat.
Dan ada yang sunat tapi tak sunat. Ada yang sunat tapi tak sun, sunat. Ha, contoh. Baik, artinya dipahamkan pada hari ini, akad dari ketika baca tasyahud bukan wajib. Yang wajiblah lafaz. Akad ni hukum sunat. Jadi ringkas, bila muslimat dah faham hukum akad jari ni sunat, dan secaya terkaya dengan khilaf. Jangan bergaduh, jangan berbalah. Ni masalah tak mengaji belaka kaedah. Yang buat begini dia dakwa, ha, akulah yang ikut sunat Nabi. Dan yang buat begini marah pula, ha, tu wahdi, wahdi, wahdi lah tu. Jangan. Dan jangan. Orang nak buat begini, lah tak salah. Sebab apa? Tahrikun asabek makruhun. Bergerakkan hari ini, hukumnya makruh juga. Tak sampai kepada membatalkan sembah, sembahyang. Cuba yang merosak ke ibadah, dakwa dakwi. Ha, dan yang buat begini, oh, akulah yang ikut sunnah. Yang lain bukan sunnah. Ha, yang buat begini, oh, akulah yang ikut sunnah yang betul. Yang lain bukan sunnah. Yang inilah dipanggil dakwa dakwi yang boleh merosakkan diri kita dengan Allah. Jelas? Sebab tu musliman kadang-kadang buat maksiat ini, kadang-kadang, dan martabatnya tak mencapai kepada kufur. Lebih teruk daripada kita buat ibadah yang boleh membawaki kepada kufur. Dan pagi tadi waktu di pondok baca kitab Ta'limul Muta'lim, ulama cerita masalah beradab dengan para ulama. Dan dia buat satu ilat, dan dia buat satu contoh masalah. Bukan semua buat supaya kita memikirkan. Berzina ini, dan satu benda yang tak bawaki kepada kufur. Dan tetapi kadang-kadang menghilangkan hormat kepada ulama itu boleh membawaki kepada kufur kita kepada Allah. Kerana pernah bersabda oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis kursi, kalau hamba tak salah, Allah Ta'ala sebut apa? Dan bermula memerangi kepada ulama itu seolah-olah kamu memerangi kepada aku. Kita memerangi para-para awliya itu memerangi kepada Allah. Dan memerangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ringkasnya begini, apa manfaat yang muslimat boleh ambil? Angkat jari, hukumnya sunat, tak wajib. Bila tak wajib, jangan bergaduh. Tak angkat pun tak apa, angkat pun tak apa. Betul tak? Nak goyang pun buatlah. Tak goyang, itulah yang kita pegang. Jelas? Yang ketiga, jangan dakwa dakwi. Macam letak tangan, oh akulah yang ikut sunnah, yang lain tak sunnah. Yang letak di sini, ah, akulah yang ikut sunnah. Yang letak di sini, akulah yang ikut sunnah. Jangan. Dakwa dakwi itu membawaki kepada riak dan takabur. Lagi merosakkan hati dan sebagainya. Jelas? Habis. Cuma antara perkara yang kita boleh belajar, dan dalam kitab Subulus Salam dia ajar kita empat cara yang biasa Nabi buat banyak. Cara Nabi angkat jari ni banyak. Di antaranya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Letak di atas. Satu. Yang kedua, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Letak bersamaan. Dua. Cara yang ketiga, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Letak di bawah. Tiga. Cara yang keempat, yang ni banyak jemaah tabligh duk buat, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Seolah-olah Nabi buat nombor lima dan tiga. Nombor lima dah dalam jari. Tiga dah. Satu, dua, tiga. Nombor tiga. Dan maka ditanya, ustaz apa maknanya 53? Jawabnya tak ada maknanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan cuma Nabi Siti Aisyah melihat, sahabat melihat Nabi sedang buat begini. Dan pada setengah mazhab pula ada yang mengatakan menulis kalimah la ilaha illallah. Tulis kalimah. Buat-buat Wahabi pula dia buat begini. Dia kata apa? Halau syaitan. Itu pendapat dia. Cuma bagi kita yang buat begini, biar kita boleh jawab kenapa hikmah kita angkat. Baca di bawah. Tersebut dalam hasyiah atas syarah Sittin lil Allamatir Rabi, halaman ke-55 sebagai berikut. Fa'innahu yusannu ayyushira biha inda qawlihi illallah wal takutmun hadiyatan mutawajjihatan lil qiblati wa dhalika fi tashahhudaihi
Artinya, maka sesungguhnya disunahkan bersyarah dengan telunjuk, akad dari telunjuk, seketika mengucapkan illallah illa, sunat ketika illa, dan hendaklah telunjuk itu membungkukkan. Ada setengah buat begitu sikit, membungkukkan berhadap kiblat. Dan demikian itu pada dua-dua tasyahudnya, dua-dua tasyahud sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Baik, apa hikmah yang kita angkat? Yang ini satu ilmu yang kita boleh tambah agar kita memahami rahsia di sebalik amalan yang kita lakukan. Ada pun hikmah atau rahsia daripada mengangkat telunjuk seketika mengucapkan innallah adalah agar supaya seluruh keadaan kita bertauhidkan, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Hati mengingat keesaan Allah, lidah menuturkan keesaan Allah, dan anggota badan iaitu telunjuk pun turut mengesakan Allah. Artinya sekaligus dengan hati, perkataan dan kelakuan, seluruhnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini terjawab kenapa sunat kita angkat, kerana perbuatan ini mengesakan ketunggalan Allah. Kita tunjuk tiada yang aku bersaksi kepada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Perbuatan kita mengesakan Allah, lidah kita mengesakan Allah, waktu yang sama hati bertasdik. Dan jangan lupa muslimat, selagi mana kalau muslimat baca tasyahud, hati kosong tidak mencapai kepada kesempurnaan. Kerana kesempurnaan tasyahud itu mulut baca, mata tengok, jari angkat, hati membenarkan. Jangan biarkan hati itu kosong. Ashhadu an la ilaha illallah, hati tasdik, aku bersaksi kepada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruhnya Allah. Jadi hikmah kita angkat begini, bertauhid dan mengagungkan Allah daripada perbuatan. Tersebut dalam sumbatnya syarah bagi Ibnu Ruslan sebagai berikut. Dia kata apa? Artinya, dan seketika mengucapkan illallah, maka telunjuk pun angkatlah olehmu. Kerana mengesakan Tuhan yang kamu lakukan sembahyang itu kerana dia. Jadi angkat ini ialah satu perbuatan. Sebab tu ingat, kalau ada orang ustaz mengajar, dia kata ada hadis Nabi menggerakkan jari. Kita tak nafi hadis itu ada. Cuma ulama syarah, ada setengah ulama syarah daripada sini ke sini satu gerak, dan ada setengah ulama syarah buat menulis kalimah la ilaha illallah juga satu gerak. Buat-buat Wahabi duk syarah begini pun dipanggil gerak, maka terpulang kepada syarah masing-masing. Yang kita tak nak perbuatan merosakkan jiwa, iaitu dakwa-dakwi. Yang tu kita tak nak. Tak sah dakwa itu lebih hadir lebih dah. Semua perbuatan kita membawaki kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, dirawikan suatu hadis daripada Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tashahudi wada'a yadahu al-yumna ala fakhisi al-yumna wa yadahu al-yusra ala fakhisi al-yusra wa ashara bis-sabbabah wa lam yujawiz basarahu isharatahu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk dalam tashahud, ditaruh tangan kanannya di atas paha yang kanan dan tangan yang kiri di atas paha yang kiri, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya, dan tidaklah pandangannya itu melampaui isyaratnya. Sebab tu sunat kita kena tengok sunat, tengok jari, sunat tengok jari. Ini juga antara perkara sunat dan sunat yang boleh kita lakukan agar mencapai kepada kesempurnaan. Jadi insyaAllah kita berhenti pada muka surat yang ke-80, pertanyaan yang ke-37. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini terus-menerus dicampakkan kepahaman dan dianjurkan kepada muslimat, bila balik nanti jangan lupa ulang kaji. Sebab ingat kata ulama, al-ilmu fi bahri min, bermula ilmu itu terdapat pada sungai min. Sungai min tu ada lima. Apa dia sungai min? Tulis. Yang pertama, muzakarah.
muzakarah. Kalau kelima-lima ni muslimat tak buat, ilmu tak dapat. Yang kedua, mutalaah. Nanti aku syarah sekejap. Pertama, muzakarah. Ayat dia, bermula ilmu itu bergelombang di dalam sungai Bin. Bermula ilmu itu berada di dalam sungai, sungai Bin. Sungai bukan sungai, huruf Bin. Pertama, muzakarah. Yang kedua, mutalaah. Dah. Yang pertama, muzakarah. Yang kedua, mutalaah. Mutalaah tu ulang kaji balik. Dan mutalaah. Yang ketiga, mujahadah. Yang keempat, muhasabah. Yang kelima, muraqabah. Muraqabah. Baik. Kata ulama, segala ilmu itu nak dapat ilmu yang bersungguh, terdapat dia dalam sungai Bin. Bin yang pertama, muzakarah. Ingat, di mana-mana, di masjid USG ke, Al-Falah ke, kuliah maghrib ke, ingat musliman, setiap kali muslimat menghadiri mana-mana kuliah, sama ada kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah muslimat, apa dua kuliah, itu dipanggil muzakarah. Baru muzakarah sahaja. Dan ilmu tu takkan masuk bila mana tak ada je mutalaah. Mutalaah tu mana apa? Ulang kaji balik. Dan sebab bila mana kita baca, bila mana kita mengaji, ini sekadar pencerahkan kepada faham. Kalau baca sendiri tak faham, maka oh, kalau baca dengan guru, ini maksudnya, ini mafhumnya. Itu pada muzakarah. Jadi bila kita datang bawa kitab, apa yang kita buat? Muzakarah, menyampaikan kepada faham. Kita buka maksud-maksud yang tersirat, kita huraikan kefahaman. Kemudian ingat, kerja yang kedua, balik rumah, mutalaah, ulang kaji balik. Baca 3-4 kali, baca 3-4 kali. Setelah mutalaah, mujahadah. Bersungguh pula, buat banyak kali. Ada ha, maknanya mujahadah mengaji balik mutalaah, mujahadah mengaji balik mutalaah. Baik bersungguh. Bila dah bersungguh kepada mengaji, jangan lupa muhasabah. Berhitung dah amal ke belum? Berhitung diri. Dan muhasabah tu hisab. Hisab tu ukur dirilah. Jangan ambil ilmu tu tengok orang lain. Dia aku dah buat ke belum ni? Ha, aku muhasabah ni aku dah lakukan ke belum? Dah amalkan ke belum? Contoh, muhasabah. Bila dah muhasabah, jangan lupa pula muraqabah. Muraqabah tu, kita mengintai hati kita, ya Allah, amalan yang aku buat ni ikhlas ke tidak? Itu dipanggil muraqabah. Kalau tak ikhlas, buat lagi pula sehingga mencapai kepada keikhlasan. Barulah kita mencapai kepada hakikat sebenarnya ilmu. Kerana apa? Kerana penghujung bagi ilmu itu ialah beramal. Dan selagi mana tak amal, dipanggil ilmu itu la yantafa'u bihi. Ilmu yang tidak memberi manfaat. Betul tak? Ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang kita boleh mengamalkan akan dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan penutup yang begitu ringkas mencapaikan kepada kita kefahaman dan keilmuan yang sebenar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Ibda 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqtuka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah kau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami muzakarah janganlah kau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayati wujudi wa sababil a'zami li kulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wal niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.